Mandai yang butuh bibit maka dania dan juga buah-buahan butuh melalui di pasal pertama itu kepala desa si kepala desa itu KMDT yang bibit ini bawa apa ya gue mah taruh duit terutama ada aksi kita bulan mana Pak Limbung tadi kita ada order memang saat ini pohon makadamia makadamia on sejenis kacang neben atau silver queenie how do alemar perbuye lele mumur dan roja mengarau sabil gue pakai otak batas ni haumat tak memang roh mampu di besok nopo jadi makadanya ini disuan di batas ni tanota lasima hadamna mau perlu itu nopo buah nanti warung nopo perlu sen warga masyarakat tak pak kades kongenang melalui pak sekcap gue di bagol langsung masyarakat melihat orang selamat sore. Saya Perantus Tanggang dari Berita TV. Hari ini kita berada di Desa Turpulimbong, Kecamatan Harian. Barusan Komite Masyarakat dan Tuba, Pengurus DPD Samosir selesai melakukan kegiatan pengobatan gratis, donor darah, dan juga yang tidak kalah seru adalah kegiatan Jumba, sebuah olahraga yang memberikan kesegaran baru bagi para masyarakatnya. Nah, kita akan tanyakan kepada pengurus KMDT Samosir, ketua KMDT ya Ibu Sinta Anestamba, apa tujuan kegiatan ini dilangsungkan dan program-program selanjutnya yang akan dilakukan KMDT untuk pelayanan kepada masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih kepada itu kami dan seluruh kita yang hadir pada saat ini. Iya. Selamat sore untuk kita semuanya. Bahwa kegiatan KMDT adalah rangkaian daripada kerja dari bidang kesehatan. Yeah. Lalu ini adalah tugas kemanusiaan. Yeah. Yang kita laksanakan di Desa Turpulimbong, Kecamatan Harian. Adapun hadirnya KMDT adalah untuk membantu program pemerintah yang mungkin tidak tersentuh. Jadi kami hadir sebagai KMDT Komite Masyarakat Danau Toba untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Pekerjaan ini adalah pekerjaan sosial yang tidak menguntungkan untung dari segi ekonominya dan yeah. uangnya, tapi kita melayani masyarakat yang bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait yang yeah. dilaksanakan oleh Puskesmas Kecamatan Harian. Yeah. Jadi di sini kami beserta pengurus yang hadir pada saat ini, terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Desa Turpulimbong dan Kecamatan Harian, camatnya beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada kami. Apapun yang terjadi pada saat ini adalah atas restu Tuhan. Demikianlah saya pikir untuk kegiatan kita dari KMDT. Baik, terima kasih Ibu Anestamba. Mungkin dari bidang kesehatan nih, hari ini ada berapa orang yang telah mengikuti kegiatan kesehatan hari ini dan donor darahnya juga? Ada berapa orang yang telah melakukan kegiatan donor darah hari ini? Silakan. Baiklah, selamat sore buat Ito Fernando dan semua kepala desa dan tim kesehatan Puskesmas Harian Boho beserta masyarakatnya. Dengan jumlah pengobatan gratis yang kami laksanakan dari KMDT sekitar hampir 30 orang. Ya. Yang untuk donor darah hampir 15 orang. Ya. Dan untuk itu kami juga mengucapkan atas kerjasamanya buat kepala desa Turpulimbong. Ya. Dan harapannya ke depannya kami diminta masyarakat kepala desa yang lain lagi untuk membuat kegiatan sosial di oh sudah ada permintaan dari desa lain ya sudah oh. Pak Fernando baik terima kasih luar biasa. Nah dari yang didapatkan tadi bagaimana respon masyarakatnya sangat
baik juga Pak Fernando. Baik, baik, terima kasih. Nah, saya mau nanya kepada dokter nih, dokter Fania Borugirsang, dari para pasien yang hadir, tercatat rata-rata penyakitnya biasanya apa masyarakat di sekitar sini? Sebenarnya untuk masyarakat di Harian sendiri hipertensi. Hipertensi paling sering ya. Iya. Kemudian? Kemudian diabetes, kemudian asam urat. Asam urat. Iya. Oh. Jadi dari 30-an yang tadi kami periksa itu paling banyak justru yang datang yang asam urat. Yang asam urat ya. Dengan hipertensi. Baik. Untuk obatnya gimana? Untuk pengobatan itu karena posisi puskesmas juga dekat dari sini, ya kami arahkan langsung ke puskesmas. Oh, iya. Tapi ada obat juga yang dikasih sama pasien ketika datang tadi ya? Oh iya, ada berupa vitamin juga. Vitamin juga ya? Ya. Berapa orang yang diikutsertakan itu semua tim kesehatan nih? Untuk tim kesehatan ada sekitar 5 orang. Ada 5 orang ya? 5 orang. Ada 5. Nah, tadi kan ikut juga senam jumba ya? Gimana rasanya? Waduh, segar lah. Segar ya? Iya. Habis megang pasien langsung langsung senam jumba ya? Iya. Iya. Pingin nggak melakukan kegiatan yang serupa lagi ke depannya di tempatnya? Ya, mungkin ada usul di desa lain seperti itu? Iya, kami senang sekali karena terutama di beberapa desa untuk Harian ini, di daerah bawah ya, Harian bawah ini. Iya. Masyarakat itu kalau misalnya nggak ada kegiatan kayak tadi, agak susah untuk datang ke periksaan kesehatan. Berarti ya, harus ada kegiatan-kegiatan yang menarik ya? Menarik. Nah, ini senam jumba, nanti senam apa lagi ya? Iya. Baik, terima kasih. Itu tadi ada pernyataannya kepada masyarakat bahwa akan KMDT akan memfasilitasi kelompok tani yang ingin melakukan akte notaris secara gratis nih. Nah, gimana ceritanya nih? Baik, terima kasih. Kebetulan saya kan sebagai notaris. Iya. Notaris juga bukan hanya menerima jasa yang banyak dari masyarakat, tapi kita juga bukan hanya memikirkan profit ya. Bukan. Iya. Jadi kita juga harus bersosial. Iya. Jadi salah satu bersosialnya dengan berjalan kita bertemu dengan masyarakat. Iya. Saya lihat tadi karena memang ada antusias untuk penanaman pohon. Iya. Kebetulan KMDT juga kan ada nanti, kita akan dapat pohon berbuah yang akan kita dapat nanti, dan juga pohon makadamia. Apa salahnya sih kita kasihlah satu kelompok tani gratis dari desa Tepuk Limbong. Tepuk Limbong yang gratis ya, gratis. Baik. Ya. Kemarin juga perusahaan saya juga gratis untuk dari itu ini, perusahaan Green Beauty Media ya. Baik, terima kasih Ibu Anes Tambah, makasih Ibu Pestaria Bertambah, dan Dr. Fania Borugirsang, dan juga Wakil Ketua KMDT yaitu Bapak Setemorang, dan seluruh pengurus KMDT yang hadir sini, kepala desa juga ya, dan seluruh perawat, terima kasih, semangat selalu untuk melayani ya. Demikian tadi cara kita bersama KMD Desa Mosir dalam rangka kegiatan pelayanan sosial, pengobatan gratis, donor darah, dan juga senam jumba yang menyehatkan atau memberikan kesegaran baru bagi masyarakat sekitar. Semoga kegiatan ini terus dapat berlangsung dan tentunya memberikan arti manfaat bagi warga Samosir. Saya Fernando Stanggang, Green Beauty TV. Hora! Hora!